Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pusing yang kedua, kita mengikat ketam. Ini di antara ketam-ketam yang ada. Tengok bawah tu, merayap-merayap sekali, tepi-tepi ni pun ada. Sedang berjalan pun ada. Jadi tujuan saya hari ini ialah untuk memberitahu anda bahawa membubu ketam ni bukan satu perkara yang senang ya, kerana pernah lelah masuk dalam hutan, kena ketik nyamuk, macam-macam yang ada. Jadi terpaksalah kita harungi semua kerana untuk mendapatkan ketam. Ketam-ketam yang ada Tengok cara-cara menakar ketam. Tanpa kayu pegang. Tanpa benda bih? Tanpa kayu. Tanpa kayu. Okey, saya wartawan daripada Bapok King ni. Nak pegang Bapok King dah, nak pegang. Oh, tengok speed dia tu. Oh, Bapok King, Bapok King. Mana? Tu. Isdo, tadi dah sudah boleh pegang. Tu tengok tu, speed dia tu, ngayak tu, Asingkan dia daripada orang ramai. Tengok cara dia melawang macam mana. Itulah kehandalan Cik Muhammad Napi kita menakat ketang. Walaupun ketang sebesar mana sekalipun, baru ni ketang yang dia dapat sekilo lebih seekor, tapi dia tangkap dengan mudah sahaja. Dan cara dia mengikat. Dia ikat. Tu dia. Tengok dia ikat macam mana. Masuk ke belah kanan, masuk belah kanan dulu, masuk belah kiri, ajar pandai, benda tengok pandai. Tapi wak sendiri mapuh dok jadi. Wak dah baru ni dok jadi. Kena ketik. Pi, nak tanya sikit Pi, sudah berapa lama saudara Napi berkecimpung dalam bidang ketam mengetam ni? Lama. Lama wo tu lalu lama mana? Lama mana tu? Berapa lah, 20 tahun lebih tu. Sejak berumur 5 tahun lah sejak. Ini satu lagi King of Ketang ya. King of Ketang, satu lagi King of Ketang. Ini bekeng sikit. Ini bekeng. Orang putih kata garang. Lalu tengok speed tu berapa? Ketang bodybuilder tu. Body of Ketang ha. Bodybuilder. Builder, bukan body builder, builder of body. Okey, kita tengok lagi cara dia mengetamnya. Tengoklah hari ni boleh banyak mana. Walaupun sahabat seko 2, seko 2, seko 2 tak jangka pula. Banyak ni. Banyak juga boleh hari ni. Tu King dia. Ketam. King of Ketang. Ada lagi. Ini anak of Ketang. Tapi antara King of Ketang yang tu sudah diberkas. Kita buat operasi memberkas ketam. Inilah suasana ya. Tempat-tempat yang saya pergi memancing menakat ketam. Ni sungai dia. Itu ada lagi bubu-bubu yang belum diangkat. Itu Napi. Inilah air-air pasang. Jadi banyak kaki kan dok gok orang telefon lagi kan. Cara dia ikat sekali lagi, cara dia tu sekali lagi. Cara dia ikat sekali lagi. Okey, masuk gitu. Itu sekejap je. Kalau saya buat memang 4 hari, 4 malam tak habis lagi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak ayam berkaki ketam. Mari kita mengikat ketam. Hehehehe. Okey, beres.